أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك sebuah keluarga.
keluarga tidak dapat membimbing anaknya, tidak dapat membimbing anaknya, maka niscaya di masa depan anak tersebut akan menjadi anak yang tidak bermanfaat bagi nusa, agama dan juga bangsanya. Tapi sebaliknya, jika sebuah keluarga dapat membimbing seorang anak, dapat mendidik seorang anak, maka insya Allah masa depan anak tersebut akan menjadi masa depan yang cerah. Ia dapat menjadi bermanfaat bagi nusa, agama dan juga bangsanya. Jika ia bermanfaat bagi agamanya, maka niscaya insya Allah ia dapat mempelajari sebuah kitab yang diturunkan dari Allah kepada Rasulullah SAW dalam malaikat Jibril, yaitu kitab yang mulia, kitab Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'mun lin-nasi ta'mun bil ma'ruf wa tanhawun 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum al-mu'minuna wa aktharuhum al-fasiqun. Al-Ayat yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik untuk umat manusia, karena kamu mengajar kepada yang fas, karena kamu mengajar kepada yang ma'ruf dan menghindari dari yang munkar. Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sekiranya seorang ahli kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah itu yang paling baik bagi mereka. Ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Sadaqallahul Azim. Quran Surah Al-Imran ayat 110. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya hanya orang-orang berimanlah yang dapat bersungguh-sungguh untuk mempelajari sebuah kitab, untuk mempelajari sebuah kitab Al-Quran yang mulia. Ibu bapak sekalian, bayangkan jika anak kita yang termasuk ke dalam golongan tersebut, termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman, maka masya Allah kedua orang tuanya yang akan sangat bahagia, maka anak tersebut pun akan bahagia juga, karena mereka akan sukses di dunia dan juga sukses di masa depan, karena perjuangan orang tuanya yang tidak sia-sia. Badan kecapean, agar keluarga nyaman, agar anak sukses di masa depan, tidak lagi keringetan, bahagia saat. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari ceramah ini adalah, ayo kita jadikan keluarga kita generasi Al-Quran. Kita jadikan anak-anak kita yang dapat mempelajari Al-Quran agar mereka bermanfaat di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Sebelum kita berpisah mengakhiri ceramah yang saya sampaikan ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa Hafal Quran, syair Hafal Quran, agar Allah berkahi bacaan-bacaan Al-Quran kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا منهم ما جهلنا ورزقنا
Ya Rabbal Alamin. Subhanallahazim. Allahumma hamna Al-Quran. Semoga Allah berkahi bacaan-bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah memberkahi anak-anak kita agar menjadi anak-anak hafal Al-Quran yang bisa mempelajarinya dan mengamalkannya untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Pantun dulu boleh? Sebelum kita berpisah. Jalan-jalan di Bali. Yuah, goodbye. Unsur mankola, walatakan mankola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.